Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dengan Zakironi Alzen, guys. Kita melihat kebun korma, guys. Dari atas gunung yang tinggi, guys. Kita lihat dari atas, guys. Oke, guys, kita tinjau ke sana, guys. Mantap, guys. Tinggi banget, guys, gunungnya. Dan dibikin tempat rekreasi sama orang yang umrah. Oke, guys, kita naik ke atas dan lihat kebun korma dari atas, guys. Ini, guys. Wah, guys. Kita jadi mendaki gunung, guys. Wow. Kita lihat pemandangan kebun korma dari atas gunung. Ini katanya Gunung Masira, guys. Yang kata orang Indonesia itu gunung kebun. Ini, guys. Wah, capek, guys. Oke, sebentar lagi, guys. Ini, guys. Oke, sebentar lagi, guys. Tinggi banget, guys. Takut, guys. Guys, udah kelihatan, guys. Ini belum sampai ke puncaknya, guys. Itu, guys, puncaknya, guys. Nanti bisa lihat semua, guys, kebun korma, guys. Wah, ini, guys, sudah nyampe, guys. Itu, guys, kebun korma semua, guys, yang sering dikunjungi orang umroh, guys. Tuh, guys. Kan bisa dilihat semua, guys, gunungnya. Waduh, kayak di Meksiko, guys. Ini bukan Meksiko, guys. Ini Al-Ula, Saudi Arabia. Wow, mantap, guys. Itu pemandangan, guys. Wow, very nice, guys, gunungnya. Ini pemandangan di sore hari, guys. Wow, ngeri-ngeri sedap, cuman, guys, takut ke bawah. Pemandangan pohon kurma. Itu pegunungan semua, guys. Di sini tempatnya Nabi Soleh. Madain Soleh. Kaum Madain. Nanti kita vlogs. Lihat rumah-rumahnya 6.000 tahun yang lalu ada, guys. Pemandangan yang indah, guys.
Oke guys, sampai di sini dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.